Nama saya Burhan. Saya dagang kulinernya udah sekitar jalan 16 tahun kayaknya. Jalan 16 tahun. Inspirasinya sih sebenarnya saya dagang itu kebetulan dari keluarga besar saya kan memang dagang ya. Memang suka dagang, tapi inspirasi seperti ini emang saya berkreasi sendiri. Saya coba-coba makanan kuliner seperti ini kan. Jadi hitung-hitung kita melestarikan kuliner kita tersendiri. Jadi ya udah saya coba-coba pakai varian yang lain ya. Malah saya basicnya dulunya bengkel saya. Saya basicnya bengkel. Jauh kali basicnya bengkel. Ketok magic malah sayanya. Jadi ini kan boleh yang gerobaknya ini kan buat sendiri semua. Oh banyak, kalau hambatan tuh banyak ya. Banyak cobaan, banyak sudian. Mungkin dari faktor dari pasaran juga kan, marketnya kita kan harus banyak promosi ya. Kita kalau dari awal buka itu harus banyak promosi, terus harus banyak kasih diskon buat pelanggannya dulunya. Terus modal awal dari awal dulu, dari pertama kali buka ya. Pertama kali mungkin nggak sampai sekitar 200 ribuan mungkin. Kecil. 16 tahun yang lalu, tapi kalau sekarang ya mungkin enggak. Oh, ada. Pasti ya, pasti. Rugi dengan untung itu tidak bisa dipisahkan. Yang namanya kita dagang, kadang ada yang untungnya, kadang ada ruginya, tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih sanggup bertahan ya. Oke, sampai 50 ribu, malah kadang sampai sama sekali tekor ya. Tapi ada sampai 50 ribu saya dapat, paling kecil ya. Ya. Semangat buat kamu yang masih rebahan, ayo bangun, bangun dari tidurnya, jangan rebahan mulu ya. Semangat buat pesan saya kepada pelaku usaha kuliner makanan, pesan saya satu, konsisten dengan kuliner apa yang kita dulu master plan kan ya. Saya nggak perlu yang kita harus ikut-ikutan itu lagi viral, ayo kita coba, jangan. Itu paling bertahan 2 atau 3 tahun tuh, selebihnya nanti akan hilang sendiri. Oh ya banyak lah, sering lah ya, sering dikucilkan keluarga juga mungkin ada ya, mungkin dari lingkungan juga ada, tapi saya tetap konsisten apapun itu. Monitor, orang mengecilkan monitor. Kita, saya tetap konsisten, tetap berpendirian kepada mama, apa mana? Tujuan saya dari awalnya. Harapan untuk usahanya yang tentunya semakin berkembang lah ya. Saya 7 tahun yang lalu pernah berangan-angan saya buka cabang di luar kota ya. Pernah buka cabang di luar kota, mungkin di Medan ya, tapi bukan berarti nggak ada yang ngajakin, tapi saya nggak mau, saya maunya harus berdiri di bawah telapak kaki saya, nggak mau harus katanya ikut orang, harus seperti ini, nggak mau, saya harus punya nanti cabangnya mungkin di luar kota seperti di Medan ya. Mudah-mudahan lah secepatnya, insya Allah. Oh, boleh. Yang ini pulut yang panjang ya. Ini yang original. Ini yang original. Ini warnanya putih. Rasanya udah pasti rasa ketan aja ya. Terus yang ini yang pulut hijau. Ya boleh dikategorikan rasa seperti rasa pandan. Karena dicampur pakai daun pandan ya. Terus ada satu lagi, mungkin hari ini nggak ada ya. Nggak stok hari ini. Terus ada, nanti selainnya bisa pakai durian ya teman-teman. Ada durian juga,
Tapi biasanya yang best seller pakai durian, teman-teman tuh yang iya satu paket, boleh paketan, boleh per item ya, boleh per ada serikaya juga ya, ada serikaya rasa pandan. Nanti itu boleh, nanti tergantung teman-teman yang beli, nanti maunya yang dari yang pakai ketan hijau atau ketan yang putih, terserah sama pelanggannya nanti. Ada beberapa varian yang lain juga sih, ada pancake durian juga, itu produksi diri sendiri ya. Ini sudah ada sertifikasi halalnya nih, sudah di sertifikasi halal, dijamin kehalalannya. Yang ini frozen, ini baru aja diproduksi tuh. Ada durian box juga, ada pastry juga, pastry durian juga ada. Ada durian box. Ada bermacam-macam varian ya teman-teman. Nanti kan teman-teman mau pilih rasa yang seperti apa, nanti bisa kita sediakan. Hai.